kemarin terbenam. Diinformasikan bahwasanya sampah di jalan, di pinggir jalan poros baru ya Tribunas, ini kembali menumpuk atau kembali banyak lagi setelah beberapa bulan. Sampah sampah ini bersih ya di sini Tribunas, karena sudah dibersihkan oleh pemerintah desa sejelang. Namun saat ini sampahnya kembali banyak ya Tribunas, kembali menumpuk lagi. Seperti ini Tribunas. Ini sebelumnya sempat bersih selama beberapa bulan ya Tribunas, karena pemerintah desa melakukan pembersihan dan memasang papan bicara ya Tribunas, seperti ini. Ini papan bicara maaf dalam buang sampah di lokasi ini. Namun itu hanya menjadi atensi bagi masyarakat selama beberapa bulan saja ya Tribunas. Dan tak lama kemudian kembali lagi lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah ya Tribunas. Lokasi ini menjadi tempat pembuangan sampah karena sini jauh dari pemukiman penduduk ya Tribunas. Tidak ada pemukiman penduduk di area sini Tribunas. Sini hanya persawahan dan perkebunan warga ya Tribunas. Pinggir jalan poros baru ini, sehingga di lokasi ini menjadi sasaran empuk untuk membuang sampah ya Tribunas. Walaupun ini bukan tindakan yang tepat, karena ini mencemari lingkungan ya Tribunas. Apalagi lokasinya tepatnya di pinggir jalan poros baru ya Tribunas. Ini pinggir jalan poros baru. Ini merupakan jalan Trans Sulawesi ya Tribunas. Namun dari lokasi ini menjadi walaupun ini papan bicara masih ada Tribunas, sudah tidak lagi menjadi atensi bagi pelaku pembuang sampah yang tidak bertanggung jawab seperti ini Tribunas. Pembuang sampah bukan pada tempatnya. Apalagi ini lokasinya di jalan poros baru ya Tribunas. Jalan poros baru tepatnya di desa Cilelang atau lingkungan Lakalita. Ini di lingkungan Lakalita, lingkungan Lakalita, desa Cilelang, kecamatan Malas Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya Tribunas. Terlihat banyak sampah atau limbah rumah tangga terbuang yang dibuang sembarangan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Tribunas. Tentunya ini perbuatan yang tidak baik untuk dicontoh ya Tribunas. Apalagi membuang sampahnya pas di pinggir jalan poros baru ya ta. Tentu ini sangat merusak pemandangan. Selain itu, pada saat musim
dan tentunya ini akan menimbulkan bau yang tidak sedap ya Tribuners. Jadi diinformasikan kembali ya Tribuners bahwa lokasinya ini di Jalan Poros Baru, tepatnya di Desa Cilelang, Kecamatan Marsya Tasik, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan ya Tribuners. Oke Tribuners, sekian informasi dari saya Tribuners.